selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kak salaman ngomongi mana HP ini miring HP. Kok salaman karo HP? Kabupaten Jeporong. Malang dan lain-lain. Dari jam berapa? Dari kemarin. Dari kemarin. Apa lo? Asene akeh main jiwa uyel-uyelan ngene kok yo penak di Sumarno. Lembungane. Heh iya. Kuda. Namanya Mbak Anggun. Ini kuda ngendi to iki? Sudah sampai tujuan. Lho iku wonge mlakan nyapu. Nih kalian yang pengen tahu kesehariane. Oke, Mbak Anggun. Oke, assalamualaikum. Kita ada di Boyolali. Kali ini acara grebek rumahnya Mbak Anggun yang sudah lama nggak ketemu, sudah setahunan nggak ketemu Mbak Anggun. Kita sekarang ada di rumahnya. Rumahnya gede banget, tingkat 3 rumahnya. Ini Surya Ayu make up artist. Jadi Mbak Anggun ini juga MUA ya. Selain tadi manajernya Aeromake, juga punya keahlian MUA make up artist. Ini di Boyolali, dekatnya Pondok Pesantren Al Huda. Grebek rumahnya Mbak Anggun. Podor ini kabeh HP miring, pasukan HP miring. Atau tuh kok Jawa Timur yang grebek omai Mbak Anggun itu. Oh ini adiknya juga nyalek juga lur. Happy birthday. Tuh jangan koyo wartawan nerek. Grebek. Gawe anu, gawe apa? Gawe remote. Oh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kak salaman ngomongi mana HP ini miring HP. Kok salaman karo HP. Wah, namanya siapa? Rauman Salim weh. Wes Rauman Salim aku. Rauman Salim. Teh, gak inget. HP ini miring HP. Malang dan lain-lain. Dari jam berapa? Dari kemarin. Ya ini paketnya Mbak. Apa? Paket dari Pak Budi. Ya paketnya kan dari Pak Budi. Kan di kata Pak Budi tadi ada paket. Ada paket. Paketnya yo iki. Paketnya kok ngene. Ini lho Pak paketnya Pak. Paketnya iki. Aku enggak bisa bawa oleh-oleh karena kemarin itu. Paketnya sudah nyampe Pak Budi. Aku sebelumnya minta maaf dulu. Sudah. Apa nih?
Duduk aja dulu. Oh, iya, lho, duduk dulu. Duduk. Dek Anggi. Libur. Nostalgia, Mbak. Daring. Daring. Ulang tahun. Ayo duduk sik. Iku supaya nyanyi-nyanyi nyanyi. Nanti buat oleh-oleh Kowi Raja tinggal di sini. Jadi tukang kebun enggak apa-apa ini. Aduh, ndelok icah-icah. HP miring. Nggak rapi Mbak Anggun. Nah ini ada kaca rias besar sekali bro. Kaca rias besar sekali. Terus di bawahnya kaca rias ini kaca. Samping-sampingnya bisa murup itu. Di bawahnya sini ada kipas angin pendingin. Ini kayak kipas angin ini. Aduh rame. Oh ini fotonya ada pas latihan nembak. Ini ada sepatu-sepatu dan pakaian rias. Jadi Mbak Anggun ini juga tata rias ini. Sorry Mbak Anggun tak review. Asbake ngeri lur. Lho. Asbake itu kok istana presiden. Salam. Lah, sih wong-wonge. Wartawan info diamond beneran full. Kapan malah fokus nang kono, Pak. Mas Koir mau tanya-tanya ini. YouTuber Pangrok ya. Pangrok. Ayo, Mas Koir. Tapi sing normal-normal ya. Normal aja. Menikah? Hah? Iya, aku tak ngomong kowe lagi, tak patah. Apakah sudah ada? Di depan aja yuk. Mbak, mungkin sudah punya pasangan, Mbak? Belum. Wis.
Semening-meningnya. Katanya belum mandi kok udah kayak gini. Kangen kalian, bawa jenazah loro. Kamu jangan di belakang, di depan aja. Kamu di depan Khair, jangan di belakang. Pangrokir lo. Ini orangnya. Ini gitu. Eh kamu di depan Mas. Eh Pangrok, entar aku nang ngono. Oh ya. Malah gayane kemang gula. Semenung ngono. Loh, sangka sing ngono. Sepenting Pangrok lagi lucu. Malah bang ngejar ini. Lah kok iki mendelep deles. Lah engko. Itu ada kaos bolone Mas ya, Tapi salah alamat. Oh, paham tuh. Pas itu Mas Agus sih. Mas Agus santai rapi. Kemana ke Surabaya orang Mau berarti kan perjalanannya lama, sejam. Ya, satu jam tapi bisa. Tapi ini belum. Kafe itu.